Halo kawan-kawan, ya seperti biasa ya, saya akan sharing-sharing kembali ya. Dan kali ini ya saya akan mencari siaran TV digital pada Smart TV Wayan ya, 32 inch. Dan ini sekaligus Smart TV rekomendasi yang harganya di bawah 2 jutaan aja loh. Oke, kawan-kawan, saya sarankan untuk antena gunakan antena outdoor agar hasil maksimal. Lalu sambungkan jack dengan baik ya, jangan ada yang oslet ya. Oke, langsung saja ini masuk ke menu ya, pilih shot dan masuk ke DTP. Ya, DTP. Oke, lalu pilih yang saluran. Nah, ini saluran ya. Nah, terus pilih saluran baru yang ini. Nah, terus pilih tuner DTP. Ya, yang ini. Klik oke aja ya. Terus ini pilih Indonesia. Pilih antena. Lalu pilih hanya saluran digital ya, karena kita akan menyken siaran digital aja ya. Digital. Nah, ini proses sedang berlangsung dan saya skip sampai ke 96% dan sebentar lagi ini selesai. Ya, kita coba lihat hasilnya bagaimana. Kita klik selesai aja. Nah, ini dia kawan-kawan ya, gambarnya sudah muncul ya. Untuk mengecek list channelnya klik OK aja di remotenya ya. Nah, ini di sini saya mendapatkan 16 channel ya, karena biasanya lain rumah lain jumlah channel yang didapat ya. Sih ya, buat kawan-kawan yang ingin memiliki Smart TV ya, tapi pengen yang murah-murah katanya ya, tapi pengen fiturnya lengkap ya, ini dia ya, Wayan Smart TV 32 inch ini harganya hanya di bawah 2 jutaan, tapi fiturnya lengkap sekali loh. Di sini sudah tertanam set top box, receiver, terus fitur-fitur Netflix ya, YouTube-nya udah pasti bagus dari set top box. Oke ya, sampai di sini dulu. Semoga video ini ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.